Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi di video kali ini guys, aku bakal telepon si Nurul ya guys, karena banyak banget kalian request telepon Nurul dan banyak banget yang request ya guys. Oh ya, sebelumnya tadi kayak ada kejanggalan guys sebelum aku syuting. Tapi ya aku maklumin aja ya guys, namanya jam 3 pagi pasti ada-ada aja kejanggalan ya guys. Jadi kayak udah biasa gitu. Sebenarnya ini jam 3-an lebih sih guys, jam 3 lebih 11 gitu. Kayak gitu guys, jam 3 lebih 11. Soalnya dia aku siap-siap semuanya itu jam 3 ya guys. Jam 3 pas aku siap-siap kayak set kamera, set mic dan lain-lain. Ada suara sih, tapi gak tahu kerekam gak. Oh my god guys, ada suara lagi guys. Udahlah, ada suara lagi tadi, tapi kayaknya gak masuk ke mic ya guys. Udah langsung aja kita chat si Nurulnya. Kita akan buka profilnya dulu ya guys. Oh my god, ini profilnya dia. What, ini matanya merah guys. Si Nurul matanya merah banget. Dan ini kayak janggal banget sih guys. Ini bener-bener creepy banget. Oh my god, itu creepy banget sih guys. Creepy banget kan. Itu gak tahu kenapa di bawah matanya tuh kayak ada yang ngalir gitu loh guys. Oh my god. Langsung aja kita chat lah. Gak pakai lama ya guys. Deg-degan. Oke, di sini Nurul belum online, belum apa. Halo Nurul, aku bilang gitu. Ini Nurul kan? Belum dibaca sama si Nurulnya, guys. Belum dibaca, guys, sama si Nurulnya. Oh my god. Oke, guys, Nurul online, guys. Kamu online. Tapi kok belum balas chat saya. Aku bilang gitu ke Nurul. Soalnya bener-bener Nurul tuh online tapi belum ngebaca chat dari aku guys. Oh my god, itu udah dibaca sama si Nurul guys. Oh my god. Oke. Kita akan lihat dulu si Nurul ngetik apa ya guys. Oke, dia udah. Dia cuma ngasih tanya aja guys. Itu ini Nurul kan, aku bilang gitu. Halo, langsung dicat sama si Nurul guys. Oh my god, creepy banget guys. Oke, Nurulnya mengetik ya guys. Iya, ini dengan siapa? Nurul bilang gitu. Jadi kamu Nurul, kenapa kau anaknya pendiam? Aku tanya gitu. Kenapa si Nurul ini tuh anaknya pendiam ya guys? Karena emang dia kayak jarang bicara gitu sama temen-temennya. Oke, si Nurulnya mengetik. Memanglah saya pendiam gitu kata si Nurul. Terus dia masih mengetik lagi guys. Ada urusan apa gitu katanya. Masih mengetik lagi guys. Merinding guys. Lihat matanya si Nurul ini tuh bener-bener creepy banget. Kalau tak ada, tak usah chat saya. Kalau tak ada, tak usah chat saya. Oh. Oke. Saya ingin tanya sedikit, boleh tak? Mau tanya-tanya sedikit gitu loh guys sama si Nurul ini, boleh nggak ya kira-kira sama dia? Oke, Nurul mengetik guys. Boleh, dia bilang gitu. Masih mengetik lagi dia. Tanya apa? Nurul, aku telepon ya aku gitu. Aku pengen nge-call si Nurul ya guys. Pengen aku telepon. Pengen kayak ngobrol gitu di telepon. Jadi kayak kita ajak ngobrol.
Tak boleh, dia bilang gitu. Tetapi saya ingin bertanya di telepon, aku bilang gitu. Si Nurul kayak gak bolehin kita buat nelpon dia ya guys. Saya bilang tak boleh. Oh my god. Dia kayak benar-benar tegas, kayak gak bolehin kita buat nelpon dia. Tak boleh. Saya bilang tak boleh, tak boleh. Dan dia gak bolehin kita nelpon guys, tapi aku pengen nelpon si Nurul guys. Kayak pengen nelpon aja gitu. Kita telepon ya guys. Halo. Semoga diangkat. Ya, dimatiin dia sama si Nurul. Gak diangkat dong. Malah dimatiin. Kenapa kau tolak telepon saya? Aku bilang gitu ke si Nurul. Saya kan ingin tanya saja. Oke. Gila, telepon kita ditolak sama si Nurul guys tadi. Tak nak, dia bilang gitu. Saya pemalu. Oh, jadi kau ini orangnya pemalu. Oke, jadi si Nurul tuh pemalu guys. Iyalah, dia bilang gitu dan dia masih mengetik lagi. Oh my god. Udah sana, jangan chat saya. Lah, emang kenapa? Oh my god, dia kayaknya marah sih guys. Oh, iya itu kenapa mata kau merah? Aku bilang gitu. Kenapa matanya si Nurul ini merah ya guys? Jadi aku mau tanya ke Nurul. Soalnya benar-benar creepy banget sih guys. Aku lihat profilnya si Nurul itu benar-benar creepy dan serem banget gitu loh guys. Kayak matanya tuh kayak bukan Nurul gitu gak sih? Dan kayak merahnya tuh kayak benar-benar melek gitu. Tak apa, dia bilang gitu. What, dia bilang tak apa guys. Oke, si Nurulnya tuh masih mengetik. Lama banget Nurul ngetiknya. Itu sebab saya bisa jadi hantu. Oh my god. What? Maksudnya? Hah? Maksud kau apa? Oh my god guys. Ini maksud si Nurul apa guys? Itu sebab saya bisa jadi hantu gitu kata dia guys. Oh my god. Oke, Nurulnya mengetik ya guys. Iya hantu. Oke, si Nurul masih mengetik guys. Oh my god, ini creepy banget sih. Deg-degan guys, war. Kenapa ya deg-degan banget? Enggak sedekan ini seharusnya. Tapi ini kayak beda gitu. Saya hantu bisa datang ke rumah Wak sekarang. Oh my god, oh my god. Oh my god, guys. Dia masih mati lagi. Oh my god. Naik kereta laju. Dia bilang gitu. What? Kereta laju? What? Naik kereta. Maksud kereta laju dari dalam bahasa Malaysia itu apa sih, guys? Maksudnya? Katanya maksudnya itu mobil ya, kereta laju itu. Ya enggak sih? Kok dalam bahasa Malaysia? Oke, Nurulnya masih mengetik ya guys. Jangan chat saya, awak banyak. Oh, dia benar-benar marah dong ini guys. Oh my god, kita di call sama si Nurul. Oh my god guys, suar. Aku takut banget mengangkat. Yaudah kita angkat aja lah. Halo Nurul. What? Langsung dimatiin. Tadi ada suara siapa coba? Iya kan guys, tadi ada suara guys. Itu tadi suara siapa? Aku bilang gitu. Kau sebenarnya siapa sih? Oh my god, hantu atau bukan? Aku bilang gitu. Saya tak percaya kau hantu. Oh my
god. Guys, tadi benar-benar ada suara. Pas aku angkat teleponnya si Nurul, guys, kayak ada suara dikit gitu. Hantu koran. Oh my god. Oh my god. Apa maksud kau? Aku tanya gitu. Oh my god. What? Kayak ada suara ya, guys. Oh my god. Saya tak takut. Halo, Nurul. Balas. Kenapa kau tak balas chat saya? Oh my god, guys. Ini creepy banget sih, guys. Balas, kumohon. Aku bilang saya belum selesai bicara dan si Nurulnya tuh nggak balas chat dari kita, guys. Dia cuma nge-read aja atau ngebaca aja chat dari aku. Aku pein. Oh my god, langsung di-read dong sama si Nurul, guys, guys. Ini cuma di-read aja sama si Nurul, guys, dan nggak dibales chat dari akunya. Tuh kan, dia cuma online doang dan nggak ngebales chat kita, guys. Cuma kayak nge-stuck gitu nggak sih? Kalau kita kirim pesan ke dia itu langsung biru, langsung dibaca. Dan si Nurulnya tuh nggak balas chat kita, guys. Oh my god, suara aku takut banget pas dia bilang kayak datang ke rumahku. Kayak hantuin gitu, guys. Oh my god. Oh my god, ini creepy banget sih. Guys, dan belum dibalas sama si Nurul, guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, guys. Itu udah dibaca sama si Nurul, tapi belum dibales chat dari akunya. Oh my god, gimana nih, guys? Aduh. Tadi aku udah merinding banget sih sebelum syuting, kayak ada suara gitu. Yaudah, guys. Kalian dengar suara jangkrik nggak? Kedengeran nggak sih sampai mic? Bener-bener jelas banget suara jangkriknya di belakang rumah. Ya udah, guys, mungkin sampai sini dulu ya, guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Request buat telepon siapa lagi. Dan thanks for watching. Bye-bye.